Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Dan salam satu rahim dari saya di sini. Hari ini saya masak awal. Jadi masak lauk tengah hari tapi saya masak awal pagi lah ya. Taklah pagi sangat, dah pukul berapa ni ya. Jadi hari ini perkongsian saya teringin nak masak ikan tungkul, masak lemak ya. Ikut resipi jiran saya. Dah lama dia bagi ni, masa saya jogging dulu. Dia bagi resipi ni. Masa saya bersama dia dengan jogging ya, sebelum PKP. Jadi hari ini saya baru nak cuba. Jadi saya tunjukkan bahan-bahan dia ya. Bahan-bahannya kalau kita nak masak ikan tungkul, tentulah ikan tungkul kan. Seperti ini. Ada ikan tungkul semalam 2 ekor yang sedang besar dia. Saya rebus ya. Dia kata rebus dengan sedikit lengkuas, halia, sedikit gula, asam gelugur. Jadi saya pun buatlah ini lah macam ni. Ni yang saya ambil dan tinggal kuahnya. Yang saya dah ambil ni, nanti kuah dia kita buatkan kuah ikan kita ya. Jom kita memasak. Jadi bahan-bahannya ni saya masukkan serai 1 batang, bawang kecil 2 ulas dan bawang putih 1 ulas ya. Kita goreng. Ini sudah hampir dah garing ya. Kita masukkan air ikan tadi ya, yang kita dah rebus malam tadi. Dan juga serbuk cili. Ada lagi ya air ikan ni. Kalau kata nak masak lemak, kita istilah masak lemak ya, kena taruh santan. Sebelum tu, sebelum kita guna, kita kalau guna yang kotak, kita cuci dulu ya. Sebab kita bimbang di kedai, kita punya santan manalah tahu ada habuk ya, ataupun kotor-kotoran yang lain yang hingga pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada kotak kita ya. Kita masukkan satu ni. Allah. Semua nak jatuh. Kita masukkanlah sedikit serbuk kunyit ya. Dan kita masukkan air rasanya ya, kurang air sedikit. Kita tunggu dia mendidih. Kemudian saya nak masukkan daun ni ya. Daun apa nama? Cekur ya. Masukkan daun cekur. Jadi wangi sikit. Bismillah. Bolehlah kita masukkan ikan tungkul kita.
Kita tunggu santan kita masak aja ya, sebab ikan kita dah masak. Jadi masa kita rebus tu, kita bubuh lengkuas tadi ya, sikit, ulang balik. Lengkuas, halia sikit dan asam gelugur ya. Dan bubuh gula sikit. Saya nak rasa juga ya macam mana rasanya. Dia kata sedap. Kalau nak rebus ikan tu, buka api yang kecil, kita taruh air sikit aja paras ikan, kemudian kita masak dia sampai dia kering airnya. Tapi saya banyak air. Tengok sampai jadi kuah. Tak mengapalah ya. Nama pun percubaan. Nak tunggu air kering nanti ikan saya pula hancur. Kita tunggu dia masak sekejap. Kita punya lauk sudah pun masak ya. Cuma satu pesan saya, kalau kita nak rebus ikan tu, jangan banyak bubuh asam gelugur. Nanti ikan kita, kuah kita terasa masam ya. Kalau macam satu ekor ikan tu, bubuhlah dua ya. Satu ekor ikan yang besar tu. Kalau yang kecil-kecil tu, satu sudah cukup. Dan kita tutup api. Sebab dah masak ya. Inilah hasilnya ya. Kita punya lauk tengah hari. Ikan tungkul masak lemak ya. Boleh juga dikatakan masak lemak cili padi. Dia tak suruh saya bubuh daun cepur. Tapi saya nak bubuh sebab daun cepur saya banyak. Nanti tak gunakan dia tua. Dia tua dia macam kuning gitu kan, dah tak cantik. Jadi saya petik, saya masukkan ni. Bahannya pun lebih kurang cili padi ya. Cuma saya tak bubuh isi cekur. Saya cuma ambil daunnya sahaja. Sekian saja perkongsian saya pada pagi ini. Pada yang sudi menonton dan like and subscribe video saya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan ya. Dengan izin Allah ya, segala-galanya mudah untuk kita nak buat masakan di channel ya. Channel kita ya. Dan harap sokong saya di channel saya yang tidak sepertinya ini. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.